Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warm Zone. Yo teman-teman ya, kali ini aku menggunakan si cacing es krim yang sangat-sangat lucu dan menggemaskan teman-teman. Oke, langsung saja kita gas, kita cari di manakah cacing raksasa sultannya berada teman-teman ya. Wow teman-teman, ini dia mangsa kita. Ini adalah cacing badut raksasa. Waduh, mantap sekali, ini besar sekali teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman videonya di share ke teman-teman kalian biar pada tahu ya. Langsung saja yuk kita gas, kita kalahkan si cacing badut raksasa. Ini besar sekali, kira-kira di mana kepalanya? Waduh, dia mau kabur teman-teman ya. Waduh, ini bahaya banget nih, bisa mati ya teman-teman ya, menabrak cacing lain ya. Waduh, mudah-mudahan bisa dikalahkan sama si cacing wadidaw. Kita gas. Wah, si cacing wadidaw ya teman ya. Di ini dia teman-teman, langsung saja 1, 2 dan nice. Wow, mantap sekali ya. Waduh. Jangan lupa teman-teman nontonnya sampai habis ya, karena masih banyak sekali cacing raksasa sultan yang akan dikalahkan. Oke, langsung saja kita gas, kita cari cacing yang kedua. Kira-kira di sebelah mana ya? Waduh, ini dia teman-teman. Wah, spesial banget ya, ada si cacing sifu raksasa. Ini besar sekali, ini lebih besar daripada si cacing badut ya. Wah, kira-kira di mana? Ini dia teman-teman, kepalanya langsung saja. Dia mau kabur kemana nih? Iya, dar. Bisa dikalahkan. Waduh, mantap sekali teman-teman ya. Mantap pokoknya skill barbar si cacing wadidaw ya. Langsung saja kita gas, makan semuanya ya, jangan disisain pokoknya. Langsung saja kita sedot semua makanannya teman-teman ya, sampai habis tak tersisa. Dan kita cari lagi. Waduh, hampir saja menabrak cacing kecil. Kita cari yuk cacing yang ketiga, di mana dia? Waduh, sama besarnya teman-teman ya, ada si cacing domba sontesip yang sangat-sangat lucu ya. Wah, luar biasa sekali. Langsung saja teman-teman, langsung kita gas, kita kalahkan. Waduh, jangan sampai mati dulu ya. Ini dia. Waduh, hampir teman-teman ya. Kita putar-putar dulu ya, kita muter-muter dulu, kemana dia ya? Wah, ini dia mau kabur teman-teman. Wah, dia nih, dia tahu kalau mau dijebak ya teman-teman ya. Langsung saja kita putar-putar juga teman-teman. Waduh, bahaya banget ini. Aduh, dia muter lagi. Kayak mana ini teman-teman ya? Kita hantam, apakah bisa dihantam? Wah, belum bisa juga nih. Ini pro juga nih. Satu. Akhirnya meninggal ya teman-teman ya. Syukurin. Dari tadi muter-muter gak jelas ya. Waduh, sampai jempolku keriting teman-teman ya. Oke lah, kita gas, kita cari cacing yang keempat aja yuk. Langsung saja kita gas lagi. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing force teman-teman ya. Mantap sekali ini, besarnya. Langsung saja kita hantem, kita gas, kita gas, kita cari kepalanya. Langsung saja, ini dia mangsa kita. 1, 2 dan nice. Wah, luar biasa sekali skill barbar si cacing wadidaw. Jangan lupa di like, subscribe, komen dan di share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita gas lagi, kita cari cacing yang kelima. Di sebelah mana ya, kira-kira cacing yang kelima? Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing lingkol teman-teman ya. Mantap sekali si cacing lingkol ini. Langsung saja kita jebak yuk, di mana kira-kira kepalanya ya. Wah, ada dua teman-teman, ada si cacing mosaik juga teman-teman. Mudah-mudahan bisa double kill ya. Kita putar-putar dulu si cacing lingkol ini, baru kita hajar si cacing. Wah, baru ngomong si cacing mosaik udah mati duluan teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, kita hajar saja si cacing lingkol dan akhirnya mati teman-teman. Mantap sekali teman-teman ya. Waduh, luar biasa banget ini cacing lingkol ya. Kita gas lagi, kita hajar lagi yuk si cacing yang keberapa ya, ke-6 ya. Langsung saja, kira-kira di sebelah mana ya?
cacing yang keenam. Mudah-mudahan masih sultan dan besar, teman-teman ya. Kita cari lagi. Waduh, mantap sekali teman-teman. Lucu sekali ya si cacing berwarna ungu, namanya Divi, teman-teman ya. Si cacing Divi ini lucu sekali. Langsung saja kita gas, kita hantam teman-teman. Wah, ini dia kepalanya. Apakah bisa dikalahkan? 1, 2 dan waduh, belum bisa teman-teman ya. Dia bisa menghindar. Wah, mantap sekali teman-teman ya. Apakah kira-kira pro teman-teman? Akhirnya si cacing wadidaw menemukan lawan yang seimbang ya. Langsung saja kita puter-puter, kita ikutin aja puter-puter. Nanti dia capek sendiri teman-teman ya. Kita muter-muter dulu, kita hajar nanti ya. Kalau sudah lengah baru kita hajar. Waduh, dia mengecoh lagi teman-teman ya. Aku terkecoh lagi. Lah, dia muter balik, aku muter balik lagi teman-teman. Jangan sampai lengah ya teman-teman. Waduh, dia muter lagi. Oke. Iya, syukurin akhirnya nabrak. Pasti lagi nangis si bocil. Aduh, kasihan banget ya cil. Cil mati ya cil. Oke cil, kita cari lagi yuk si bocil cacing yang ke-8 ya. Di sebelah mana kira-kira cacing yang ke-8? Kita gas lagi. Wah, kok ada lagi teman-teman si cacing Sifu ya, tapi ini agak kecil nih. Oke, kita gas saja teman-teman ya. Mungkin hidup lagi teman-teman ya. Dihidupinya pakai koin teman-teman ya. Ada 250 teman-teman ya. Terus 500 koin emas juga kayak gitu. Langsung saja. Waduh, dia kemana sih? Muter-muter nggak jelas nih. Langsung saja, ini dia mangsa kita. Apakah bisa dikalahkan? Waduh, dia muter lagi teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Di mana kira-kira ya? Dia mau kabur kemana sih kira-kira? Ini dia. 1, 2 dan nice. Waduh, mantap sekali. Bener-bener kill yang sangat-sangat bagus teman-teman ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen dan di share ke teman-teman kalian. Oke, kita makan sampai kenyang ya. Kita gas lagi. Kita gas-gas pokoknya ya. Kita cari lagi yuk cacing yang ke-9. Di mana kira-kira ya cacing yang ke-9? Mudah-mudahan di sekitar sini. Wah, ini dia teman-teman. Ada si cacing gambler teman-teman ya. Waduh, mantap sekali. Langsung saja kita gas lagi yuk. Kita habisi si cacing gambler ini. Waduh, ini sultan banget teman-teman ya. Seharga 133.000 akhirnya mati si cacing gambler. Mampus teman-teman ya aliasnya ya. Kita sedot semua makanannya dulu. Waduh, udah rebutan ya. Mendingan kita kabur aja yuk, cari aman biar gak mati teman-teman ya. Kita cari cacing yang ke-11 yuk. Di mana kira-kira ya? Cacing yang ke-11 muncullah. Wah, ini dia teman-teman. Ada si cacing laba-laba raksasa ya. Wah. Mantap sekali skornya. Buh, besar sekali. Ini berat sekali teman-teman ya. Sudah 1.600 sekian-sekian tuh, udah berat sekali kalau belok-belok ya. Langsung saja kita gas lagi teman-teman. Jangan dikasih ampun ya sama si cacing laba-laba ini. Langsung saja kita cari di mana kepalanya. Waduh, saking besarnya teman-teman ya, tidak nampak. Wah, ini dia teman-teman. Waduh, bisa menghindar. Ah, yang kedua nggak bisa menghindar ya. Kalah cepat sama si cacing wadidaw. Luar biasa sekali. Langsung saja teman-teman, kita sedot semua makanannya dulu sebelum kita mencari cacing yang ke berapa ya? 13 ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cari. Wah, ada cacing macan cepet-cepet ya gitu, mau kemana dia? Syukurin. Mampus kan akhirnya. Dia sok-sokan mau ini teman-teman ya, mau menjebak si cacing wadidaw, akhirnya mati sendiri ya. Dan terima kasih teman-teman ya. Dadah.